Halo Sobat 100, masih bersama saya Ayub dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal di bab rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Mari kita simak soal berikut ini. Berilah nama senyawa-senyawa berikut ini. Yang A, KCl, B, K2O, C, CaCl2, D, NaH, E, Mg3N2, F, AlBr3, G, Cl2O, H, P2O5, I, Br2O3, J, BF3, K, CBr4, L, HI. Ya, mari kita jawab soal-soal tersebut. Ya, untuk yang A, kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu, mungkin sudah dijelaskan di sekolah. Ya, yang A namanya KCl itu adalah kalium klorida. Karena senyawa ini terbentuk dari atom logam dan non logam, maka penamaannya langsung menuliskan logamnya kalium, non logamnya kan klorin, ya, yang diambil klornya saja kemudian diakhiri dengan ida, ya, jadi namanya kalium klorida. Oke, sudah jelas. Kita coba yang B, apa namanya? K2O namanya adalah kalium oksida. Kemudian yang C, CaCl2 namanya adalah kalsium klorida. Yang D apa namanya? Ya, betul, namanya yang D adalah NaH, itu namanya adalah natrium hidrida, ya. Kemudian yang E, logam dengan non logam juga. Ya, namanya Mg3N2 adalah magnesium nitrida. Ya, asalnya kan N itu nitrogen. Ya, jadi diambil suku kata pertamanya niter, kemudian akhiri ida. Jadi namanya magnesium nitrida. Kemudian yang F apa namanya? Ya, yang F adalah untuk AlBr3 namanya aluminium bromida. Untuk yang G, nah, untuk yang G ini kan non logam dengan non logam, ya. Cl2 ini kan non logam, O-nya juga non logam. Nah, untuk penamaan non logam dengan non logam, setiap atom untuk jumlahnya itu diberi suatu kode jumlah. Ya. Kita lihat dulu untuk yang G namanya apa? Ya, yang G namanya Cl2, O itu adalah dikloroksida. Ya, di itu artinya adalah Cl-nya berjumlah 2. Jadi diklor. Kemudian O-nya oksigen, kita ambil satu suku katanya yaitu ox, kemudian diakhiri dengan ida, dikloroksida. Nah, sampai sini sudah mulai jelas. Bahkan sudah ada yang jelas banget. Ya, kita tetap lanjutkan menjawab soal berikutnya yang H. Apa namanya? Ya, P2O5 namanya adalah difosfor pentaoksida, ya. Karena P-nya 2 berarti di. P itu fosforus, kita ambil difosfor saja. Kemudian untuk oksigennya berjumlah 5, jadi pentaoksida. Sudah semakin jelas. Kita lanjut yang I, Br2O3. Namanya apa? Ya, betul, namanya adalah Br2O3 dibrom trioksida. Ya, tri artinya oksigennya berjumlah 3. Berikutnya yang J, BF3. Ya, namanya apa nih? Non logam dengan non logam juga. Ya, B itu boron, jadi langsung disebutkan saja boron
karena F-nya 3, boron 3, fluorida. Yang K berikutnya CBr4. C itu adalah karbon ya. Jadi langsung disebutkan CBr4 adalah karbon tetrabromida. Tetra artinya Br-nya berjumlah 4 atom. Dan yang terakhir HI. H itu kan hidrogen. Cuman kalau dalam tata nama senyawa, kalau dia di depan bisa disebut dengan asam. Ya, jadi yang LHI itu adalah asam. I adalah yodium menjadi yodida. Ya, jadi ingat kalau ada senyawa yang depannya H itu bisa dinamakan dengan asam. Kemudian disebutkan belakangnya. Jadi ini yang untuk yang HI namanya adalah asam yodida. Oke, paham teman-teman sampai di sini? Untuk lebih paham lagi tentu teman-teman perlu latihan soal-soal yang lain lagi. Oke, sampai di sini dulu. Salam sukses selalu dan selamat belajar.